harapan buat kembali ke timnas atau enggak, gimana Bram? Tunggu proses naturalisasinya aja. What about his dumb? Crazy. Yeah, we got right interview. We got right interview. Cloud. Let's go. Let's go. Yo, what's up school fans and welcome back to the vlog. Dan hari ini adalah hari pertama untuk IBL playoff. Jujur sampai jam 1 siang ini gue belum tahu nih, mau ke Prawira Ranch atau mau ke KBS SM, masih labil banget sih. Nanti sorean mungkin gue baru akan decide. Tapi siang ini kita cari makan dulu guys. Dan sekarang ini gue lagi nyobain restoran baru di daerah Dharma Wangsa, namanya Dance Burger. Jadi ini direkomendasiin sama temen gue, katanya kalau lu lagi kangen burger yang kayak Amerika-Amerika gitu, nah ini cocok banget sih. Ini mereka emang spesialis untuk smash burger. Tadi gue cobain smash burger dan juga animal friesnya. Ini smash burger sih beefnya sih enak banget sih, juicy banget dan juga flavorful banget. Emang benar-benar mengingatkan dengan Amerika banget sih. Jadi kalau kalian kangen banget sama burger-burger Amerika, kalian cocok banget sih untuk datang ke Dance Burger ini. Dan abis ini kita mau ke tempat salah satu favorit kita sih, es krim dan juga ngopi. Nanti kalian akan tahu, kalian pasti udah tahu lah itu kayak kita akan kemana. Tapi once again just want to say thank you so much for always supporting the vlog. Jangan lupa guys untuk support dengan like, dengan comment. And now kita cari dessert dulu. And yeah, thank you guys for watching and enjoy the vlog guys. And we are here at the best ice cream spot in Jakarta, Cold Moo guys. Gak ada yang ngalahin lah pokoknya es krimnya Cold Moo di Jakarta. Dan gue pakai bajunya Cold Moo guys, represent. Merchnya mereka juga keren-keren sih. And the most underrated thing in Cold Moo is their coffee guys. Americanonya enak banget sih. Shout out to my boy Nick, shout out to Ellie. And gue akhirnya udah decide guys, gue udah decide. Akhirnya gue akan ke Kelapa Gading guys. Kita akan ngeliput Satria Muda melawan ke Satria Bangun Solo. Hopefully it's gonna be fun, hopefully akan seru juga gamenya. So I'm very excited though, first day of the IBL playoff guys. Oh my god, cannot wait though to go to Kelapa Gading. So guys, I'm gonna enjoy my ice cream, I'm gonna enjoy my coffee. I will see you guys in Kelapa Gading very soon. Wah ini dia nih, idola aku. Bagus. Good luck ya. Nice sweater bro. Nice sweater. What, listening apa? Dengerin apa nih? Dengerin apa nih? Dengerin apa? Linkin Park. Linkin Park. Oke okay, sih. Good luck ya bosus. Yeah. Good luck. Good luck. Love bro. Oh. Sekarang kita udah sampai di lapangan, tapi ada bad news. Gue baru aja kita mau pakai Trail Barkley. Dia ternyata mengalami cedera di kakinya. Kemarin ini lagi lawan Prawira sehingga kelihatannya akan absen di series ini, and that's gonna be a big loss karena Kendrick Barkley menurut gue akan menjadi MVP IBL season ini. Tapi nanti kita akan lihat nih apakah KBS tetap bisa ngelawan SM walaupun tanpa Kendrick Barkley hari ini. Atau pemain-pemain lainnya harus step up, apalagi juga Travin and of course CJ Garris as well. Dan ini kenceng banget guys musiknya, semoga gak kena copyright ya. Dan ada request hari ini, tadi gue buka open question box di IG. Katanya pada pengen lihat Abraham pemanasan dan juga katanya kalau bisa ngobrol sama Ronaldo. Ronaldo bahasa Inggrisnya susah sih guys. Tadi gua aja nggak janji agak susah untuk Ronaldo, tapi we'll try. So now kita akan coba untuk dapetin konten vlog pregame. Gimana nih guys? Best backcourt kah ini di IBL sekarang ini? Abraham and Ray. Abraham belum game, lalu duduk dulu sih. Kira-kira mikirin apa ya? Penasaran juga. Nomor 2 loh, 3 point total. Hanya di Will Jordan Adams saja. Gokil sih Bram sih. Duduk mikirin apa sih? Memikirkan situasi kota Malu. MVP, MVP, MVP. Ram tembak dari back out dari sini nih. Masuk tuh. Anak New York hafal lah lagu anak New York. Can't let the day go. Fly without the leave, fly, rest in them. Heaven
AB bawa crutches dia duduk di belakang benchnya KBS. Yeah, well done KB. Mereka bakal bikin Moses sih step up big time malam ini, bantu-bantu scoring at least 5 kali 3 point lah Moses malam ini. Yang punya pengalaman playoff juga Andre Rorim Pandey nih, dulu pernah melangkah jauh juga ya playoff IBL. Basic team juga bakal bantu sih. Kenal gak ini siapa? Kenal gak siapa? Siapa sebutin namanya? Kalau ini yang dulu pakai nomor gua. Cuma sempat tidur gua. Kenal gak siapa? Namanya siapa? Laurentius Floyd. Oh, oke, okay. Kenal ternyata. Yang hijack nomor sama raja gua nih. Oh, oke, okay. Oh, ini... Kalau mainnya gak setara sih ya. Wah, suruh ganti nomor, ganti nomor. Suruh ganti bener. Kalau nomor gua di situ dipakai mau gimana lagi. Oh, jadi sekarang ngapain lo pengen nanyain? Kerja sih. Kerja ya. Kerjanya? Tahun depan ya, enggak tahu. Tahun ini kerja. Oh, oke. Okay. Lihat Satria Muda yang sekarang gimana? Impor baru gokil lah. Okay. Yang pasti katanya emang Satria Muda harus defend. Jadi kalau impor sebelumnya open masih enggak terlalu kepet, ini defend. Nah, ini Satria Muda gitu. Mantap lah. Mantap ya. Thank you, boy. Hari ini wasitnya dari Japan, China, and Indonesia.
Oh!
boleh bantu. Dinai aja dia. Dia lewat kelas kok. Anda. Ya. Kurang dia under. Puji Tuhan kita bisa ambil game di home ini, ya, penting banget lah di home ini karena nggak bakalan banyak juga kita bakal main di sini. Tapi saya senang lihat anak-anak bermain dari awal, fight segala macam. Kurang beruntung kita tahu Solo nggak bisa memainkan pemain terbaik, tapi kita nggak mau juga kecolongan nanti di game kedua besok hari. Thank you. Thank you coach, any player can comment from you? Kurang lagi sama Coach Yobel, kita senang banget bisa datang dengan determinasi tinggi, bisa cukup menemani segi hari ini. Meskipun ya memang Solo gak datang full team, tapi ya kita berharap bisa tetap jaga determinasi kita di Solo nanti dan close the series. Okay. Any question from the media? Coach, ini dong. MVP. MVP dulu dong, statement dong, menang MVP dong, statement. Ya, kalau kita udah. Yes. Statement dulu dong, menang MVP dong. Statement dulu dong. Saya pikir dulu, boleh saya duluan pulang. Ya, kredit utamanya jelas untuk organisasi Satria Muda yang membantu saya bisa balik lagi untuk main di liga tertinggi. Kredit juga untuk coaching staff, teman-teman yang bisa membantu saya untuk bermain lebih maksimal musim ini. Penghargaan kali ini cukup emosional, apalagi mengingat situasi saya tahun lalu. Dan bisa balik lagi ke posisi ini, so it's something special. Thank you. Bram, dengan MVP ini ada harapan buat kembali ke timnas atau enggak? Gimana Bram? Tunggu proses naturalisasinya aja. Oh, pemain heritage ya? Coach, yes. Bakal sebelum tanding, expect nggak sih bahwa pertandingan bakal one sided lah? Jujur nggak gitu. Kita juga kan nggak seperti ini. Cuman yang itu tadi saya juga ngomong sama tim, saya agak takut dengan hasil yang seperti ini. Karena biasanya besok kalau ada game gini, mereka agak sedikit loose. Itu yang tadi saya pesan ke anak-anak, jangan sampai lihat game hari ini besok kita bermasalah. Jadi buat saya ya ada senangnya, ada juga khawatirnya. Jadi kita lihat nanti game kedua ini. Coach, Dame ini kayaknya trennya lagi naik banget. Decision makingnya juga lebih bagus sekarang ini. Nggak terlalu banyak turnover juga. Kalau dari coach sendiri, apa sih ekspektasinya untuk Dame? Pasti dia pieces yang
yang sangat krusial buat kami di sini ya. Jadi memang saya memang nuntut dia untuk lebih dewasa gitu karena sekarang dia bermain di level apa klub profesional bukan di Patriots lagi. Jadi dia harus sadar dengan tugasnya bukan cuman untuk buat dirinya sendiri tapi buat lebih ke tim gitu. Jadi apa tugasnya tapi sampai sekarang saya masih impressed dengan performanya sama listening-nya ya. Maksudnya dia coba dengar gitu. Jadi memang kita masih tetap perlu dia lebih banyak pastinya tapi untuk sekarang kita lihat good direction sih. Oke, okay, thank you. Kalau dari Bram sendiri kalau lihat Dame gitu kan tadi bilang good listening-nya. Berarti sering diomongin dong sama pemain-pemain atau gimana? Ya meskipun kadang-kadang ada language barrier-nya tapi we love Dame, dia maksudnya masih muda dan dia mau mendengarkan. With such a good talent dan mau dengerin, ya kita bisa lihat dia improve dan dia we can see dia bisa dia kerja keras terus untuk bisa jadi lebih baik dan ya kita tunggu aja segimana jauh potensinya bisa berkembang. Anybody else? Anybody else? Anyone? Ray, the blue is for SM, Ray. The blue for SM. What about his dunk, bro? What about his dunk? Crazy. Yeah, we got Ray in interview. We got Ray interview. Thank you, Ray. That's my challenge today. I gotta interview you because I never interview you. Thank you, Ray. I checked the video. Never. Thank you, Ray. You know him now. Kita mau diajak room tour nih sama Erga. Yeah. Gimana? So far karena ini kelihatannya dapat peran yang lebih besar dari Coach Yobel akhir-akhir ini. Menurut Erga gimana? Satu sisi kesempatan juga buat Erga kan. Season ini kan naik turunnya juga banyak. Terus kayak dapat kesempatan ini, kita juga nggak mau Widi-nya cedera. Tapi memang begitu. Untungnya Erga selalu prepare terus kan. Kita nggak tahu kesempatan datang. Terus Erga maksimalin. Terus Coach Yobel lagi percayanya sama Erga. Kira-kira kenapa Erga struggling ataupun juga kesulitan sih di mungkin dari awal sampai mid season kayaknya? Masih baca situasi sama read the game-nya sih. Main sama siapa, harus cari advantage-nya. Makin ke ujung-ujung, Erga evaluasi terus di scrim match, di tanding. Terus akhirnya bisa nemu di titik itu. Semoga bisa konsisten dan bisa improve terus pokoknya. Sekarang main alongside Bangka brother Abraham MVP, gimana? Luar biasa ya, dulu kan aku dengar ceritanya dia gimana. Terus akhirnya bisa main bareng juga. Gak ada kepikiran bisa main bareng gitu. Tapi mungkin pelatih kita dulu berharapnya kita main bareng. Tapi akhirnya terjadi itu luar biasa. Aku masih merasakan, aduh, sama Bram ini. Ya, kita Bangka tuh maksudnya buat nama Bangka juga kan. Ada bangganya gitu. Aku juga bangga sama dia, dia juga luar biasa kan. Aku juga lihat dia, semoga aku bisa juga lebih dari dia walaupun beda posisi. Maksudnya dia bisa, dia juga inspirasinya kita juga anak-anak Bangka, gimana kita taunya dia. Kamu paling kagum apa tentang Bram? Work ethic-nya luar biasa. Berarti jadi witness nih tiap hari nih, lihat latihan yang Bram. Mentalitinya juga luar biasa. Let's go. Tadi modang apa mau apa nih? Langkah salah langkah? Salah step? Gak. Kalau sama Ronaldo gimana? Gila defense-nya, belajar defense gak dari dia juga? Belajar banyak pastinya dari awal juga. Kita tanya dia triknya gimana. Terus ya udah dia kasih tahu, terus kita praktekin. Beberapa juga dapat gimana dia lihat musuh, lihat apa teman yang dijaga teman sama lihat yang dia jaga juga gimana timingnya dia juga. Kita tanya dia, dia ngajarin. Untuk orang-orang di luar sih kalau bisa kalau ada pemain asing ya tanya juga gitu. Kita belajar juga, kita bisa berkembang juga, menaiki standar lokal kita juga sih. Menurutku semua orang harus lakuin itu. Kita juga lakuin itu, kita tanya Ray banyak. Jadi dia juga selalu jawab. Nanya pakai apa? Google Translate nih. Si Ray bisa Inggris, tapi harus pelan-pelan sedikit. Cocok, aku juga enggak terlalu bisa banget tapi ngerti. So, harus pelan-pelan aja. Terus sebenarnya bisa, coba aja. Tangannya cepet banget ya? Tangannya cepet banget, timingnya selalu pas terus. Matanya selalu ke bola. Matanya selalu ke bola ya, itu ya kuncinya. Tapi sekarang ini lihat bermain untuk Coach Yobel gimana? So far? Ya senang kan
dari awal aku datang sini kan juga ngobrol sama dia, terus dia tahu aku gimana, dia tahu ngepush aku gimana. Kamu harus gini-gini tahu gitu. Kan jadi tinggal akunya mau apa enggak gitu. Tinggal akunya bisa memaksimalkannya atau enggak. Gitu. Dia selalu ngepush aku terus kasih tahu segala macam. Ah, ini orangnya. Oh, ini dia orangnya. Silakan, Pak. Nih game terakhir saya, jadi good luck. Kemana tuh? Saya kan pergi abis ini, jadi game Olympics. Oke, jadi good luck ya coach ya, Erga good luck. Good luck juga, aku sehat-sehat tuh. You're lucky guy. Lucky, if very lucky. If yeah. We win, I don't know then. Oh saya pembolak ya, pembolak ya. Tenang. Tapi enggak, good luck di Olympic. Good luck yeah. Untuk sampai nanti. Enggak, thank you Artem. Yeah, Artem. Wow. Say bosku Artem. Bosku, don't disturb. No, thank you. Thank you again. Hey. Ready? Anjing, are you good? Yeah, fine. You- thank you. Thank you. Good luck for final. Thank you. Elgin got those. Fresh three, stay back fresh, three. Man. Tahu buat datang dong. Only saying. Ayo, mau lihat dong pialanya. Wah, nggak bisa fokus nih kedekatan lah nih dia nih dari sini. Wow. Foreign most valuable player. Enggak ding. Lo mau tahu kuncinya Bram jago nggak? Kerokan, guys. Kerokan. Ini kunci jagonya Bram. Saya kira salah lihat ada kerokan. Iya, kerokan, guys. Gua enggak tahu gua keringet dingin kemana. Emang last game gua ngelibut SM harus kita harus sama Abraham ngobrol. Gitu ya. Karena udah pergi ya sini 2 minggu lagi udah pergi saya. Tapi ngeliputnya sih menyenangkan sih harusnya. Saya nonton nggak ngeliput ke sana. Nggak punya ID. It should be fun. It should blessed, be fun. Very blessed. I know, bisa right? Bisa kesana. Yeah. Tapi ini pertanyaan pialanya mau taruh di mana? Di sama piala-piala lain. Gila ini sukses ya Bram. Sukses puji Tuhan. Ini emosional sih, terutama kayak kalau mengingat-ingat situasi gue tahun lalu gitu kan. Terus kemarin kayak tadi gue baru dikasih kayak. Siap dulu. Oh, gua tahu enggak gua mau interview ini, gua mau ngomong sama lu. Kenapa? 2017. Yeah. Masih inget enggak? Lu sempet DM gua bilang kenapa taruh gua nomor 1. Iya, yeah, I know. Itu video lu yang sangat kayak kok lu taruh Abraham nomor 1 gitu. Bro, kemarin jinx lu ya. Jinx. Tapi gua kemarin gua di sini nonton ada satu orang juga datengin gua bilang, "Koroki gua nonton video lu dari 2017. Taruh Abraham nomor 1." That's itu langkah yang berani sih. Langkah yang berani. Langkah yang berani. I believe in you, bro. Thank you. I believe in you, bro. Appreciate it. I know your work ethic, bro. That's why I put you number one. That's why you're here. The only one orang Indonesia asli yang main Jepang. Overseas. Thank you so much, bro. Good luck. Thank you so much, man. Semoga hasilnya maksimal. Amin. Saya nonton nanti dari sana, dari Prancis. Udah enggak ada geoblock ya soalnya. Sudah tidak. Ada, saya pakai VPN. Tenang aja. Aman. Good luck ya, Bram. Thank you so much. Ini adalah endingnya. Last game gua ngeliput SM. Good luck. So guys, thank you for watching and I'll see you guys next time.